Pantauan harga ayam di H+3 Lebaran Minggu 16 Mei di pasar tradisional tergolong masih sama, belum mengalami penurunan harga. Harga daging ayam ras segar jenis boiler di pasar darurat Sorogenen mencapai Rp45.000 per kilonya. Meski usai Lebaran diakui sejumlah pedagang masih banyak permintaan ayam potong, yang membuat harga ayam potong selama Ramadan kisaran Rp40.000, mendekati Lebaran hingga saat ini mengalami kenaikan Rp4-5.000. Salah seorang pedagang ayam potong di pasar darurat Sorogenen, Reva mengaku akibat banyaknya permintaan masyarakat, ia hanya libur jualan waktu hari raya saja. Usai hari raya, ia langsung berjualan kembali memanfaatkan peluang yang ada. Meski harga ayam potong naik, namun penjualan justru meningkat karena ramai pembeli. Bahkan, Reva mengaku mampu menjual hampir 2 kuintal daging ayam potong per hari. Menurutnya harga ayam potong ini masih akan tetap sama hingga Syawalan mendatang. Harganya masih seperti Lebaran itu. Oh, itu berapa tuh satu kilonya? Satu kilonya 45. Ya, beda? 44, 45 gitu. Kalau Ramadan itu berapa, Bu? Kalau masih Ramadan pasti 40. Berarti meningkat sekitar 5 ribuan. Iya. Biasanya diperkirakan turunnya kapan, Bu, itu, Bu? Ya, belum tahu. Jadi, setelah Syawal. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.